Bagaimana prosedur klaim kendaraan di Aceh? Langkah pertama, tertanggung menghubungi hotline Aceh di 3193x100 untuk melaporkan kecelakaan yang dialami dan menginformasikan jika memerlukan mobil derek. Petugas hotline akan menginformasikan dokumen yang harus disiapkan oleh tertanggung, di antaranya KTP, SIM, STNK, polis asuransi, dan dokumen pendukung lainnya. Langkah kedua, tertanggung diminta untuk datang ke service station Aceh terdekat. Di service station, tertanggung harus menyerahkan dokumen klaim yang telah disiapkan. Selanjutnya, tertanggung diwajibkan mengisi form laporan kecelakaan kendaraan bermotor sesuai dengan kronologi kecelakaan. Kemudian, surveyor pada service station akan melakukan survei dan foto kendaraan tertanggung. Jika klaim dinyatakan layak, tertanggung akan menerima email berupa surat perintah kerja yang harus dibawa ke bengkel tujuan. Langkah ketiga, tertanggung datang ke bengkel tujuan dengan membawa kendaraan dan surat perintah kerja. Kendaraan tertanggung akan dilakukan survei lanjutan oleh petugas bengkel guna memastikan kerusakan yang telah diestimasi surveyor. Lalu, kendaraan tertanggung akan diperbaiki sesuai dengan jadwal yang akan dikonfirmasi oleh pihak bengkel. Jangan khawatir, Aceh juga memberikan fasilitas mobil pengganti sehingga tertanggung dapat melanjutkan aktivitasnya. Langkah terakhir, serah terima kendaraan antara petugas bengkel dengan tertanggung. Petugas bengkel akan melakukan konfirmasi ke tertanggung ketika kendaraan telah selesai diperbaiki. Bengkel Aceh juga memberikan fasilitas antar jemput kendaraan tertanggung dari service station, rumah, maupun kantor. Berikut ini adalah jenis produk otomatis beserta jaminannya. Berikut ini adalah fitur tambahan untuk produk otomatis.